Pemirsa, tak hanya sasaran fisik saja yang menjadi target dalam pelaksanaan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, melainkan juga menyasar di pelayanan kependudukan. Kegiatan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga tidak hanya merupakan program pembangunan infrastruktur di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Tapi kegiatan tersebut pun mempunyai gagasan kegiatan non-fisik, salah satunya yakni berkoordinasi dengan desa dan dinas terkait untuk bisa dijalankan dan melayani masyarakat dalam hal mengurus data kependudukan, baik itu KTP, KK maupun akte. Komandan Satuan Kompi TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letu CBA Ahyar menjelaskan, pelayanan masyarakat tak sekedar di pembangunan jalan, rehabilitasi musola di TMMD. Tetapi juga berkaitan dengan pelayanan kependudukan seperti pelayanan pembuatan KTP, KK, dan akte. Kita melaksanakan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, pemugaran rumah penduduk, dan pemugaran ataupun perbaikan dari tempat ibadah. Kita juga melaksanakan kegiatan non-fisik seperti bekerja sama dengan instansi terkait di Desa Ketapang ini, yaitu Kapil, untuk memudahkan masyarakat mengurus data kependudukan maupun KTP dan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga masyarakat itu bisa mudah dan gampang. Dengan adanya pelayanan tersebut, masyarakat tak perlu jauh-jauh mendatangi kantor terkait untuk mengurusnya. Sehingga dengan pelayanan tersebut bisa lebih menghemat waktu dan biaya masyarakat karena letak Desa Ketapang cukup jauh dari pusat kota. Tim Liputan, Bandung TV.